What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Baik, gue Rizky dan selamat datang di kelas Timeout hari ini. Timeout geng wah ini kebetulan banget nih. Lagi ada waktu kosong di Korea, jadi langsung gue gas aja untuk buka kelas Timeout hari ini. Apalagi main Lakers abis menang guys lawan Milwaukee Bucks. Jadi wajib untuk kita bahas di kelas hari ini. Of course, gue juga akan membahas tentang Run Basketball yang ini melepas Coach Chris Dalio. Jadi gue juga ada rumornya kira-kira siapa yang akan jadi pelatih barunya. <laughs> Ditunggu aja nanti ya. Selagi kita bahas topik tersebut. Jadi itu sebenarnya dua topik utama kita Tapi nanti ada beberapa topik dari game-game NBA hari ini Yang juga kita akan bahas di kelas hari ini Tapi sebelum itu guys Gue mau ingetin aja kok, main gue udah upload video Trash Talk terbaru Bersama guard ataupun juga superstarnya Prawira Harum Bandung yaitu Abraham Damar Grahita situ banyak sekali cerita-cerita menarik Kalau kalian penasaran tentang kenapa dia nggak ambil offer dari Japanese B2 League Nah disitu ada jawabannya guys Jadi kalian bisa langsung nonton Setelah kalian ikut kelas hari ini Dan gue Enjoy banget sekarang bikin trash talk sih. Gue pengen banget belajar untuk jadi a great interviewer. Uh, gue suka banget untuk mencoba mencari pertanyaan-pertanyaan yang oke. Okay. Itu puas banget sih biasanya. Kalo dapet pertanyaan yang bagus, itu abis selesai interview biasanya seneng banget sih. Tapi emang agak susah jujur untuk research dan juga cari pertanyaan yang bagus. Tapi hopefully kedepannya akan semakin banyak trash talk episode sih. Amin. So guys, uh, mau kasih tahu lagi kedepannya kalo gue akan bahas topik telat satu hari mohon dimaklumin aja karena gue masih liburan sekarang ini bersama keluarga gue uh, jadi masih ada sekitar 12 harian lagi lah kita di sini ya jadi mohon pengertiannya yang sekian, thank you so much guys for always supporting time I really really appreciate everybody kalau gitu langsung kita masuk ke time hari ini mohon maaf gue akan skip untuk comment of the day kita langsung masuk ke Rock and Troll, Rock and Troll, Rock and Troll, Rock and Troll yang pertama Charles Barkley guys, <laughs> fix nge-jinx tim USA hari ini uh, mereka kalah 3-1 dari Belanda dan ya, yeah, jinxnya Charles Barkley sakti men, seperti jinx gua <laughs> so check out the video guys I <laughs> Dan abis itu langsung direspon sama Memphis the Pie guys. <laughs> Dia kayak juga kesel kali ya tadi si Charles Barkley kasih guarantee kalau tim USA akan bisa mengalahkan Netherlands. Tapi ini quarter final asik sih guys. Quarter saya Belanda lawan Argentina. Oh my god itu gue nggak bisa nebak sih siapa yang akan menang. Tapi gue kayaknya sih Argentina ya guys ya. Gue pilih Argentina. Tapi yang pasti yang penting itu malam ini guys. Malam ini Football is coming home guys Inggris gua lawan Senegal Semoga Inggris bisa menang 3-0 guys 3-0 semoga bisa menang ya Amin Semoga gua nggak akan nge kayak Charles Barkley <laughs> Dan berikutnya gila men Clippers gue sih patut banget untuk di troll Hari ini dibantai at home guys Sama Sacramento Kings 123-96 Dan yang paling malu-maluin adalah diteriakin Light the beam Sama fans sendiri di at home Aduh <tuh> excuse me itu malu-malu banget sih menurut gue sih jadi patut banget untuk Clippers gue di troll hari ini so itu dari Rock and Troll sekarang kita langsung masuk ke highlightsnya Victor Wemba Nyama yang terbaru ini makin lama makin gak masuk akal guys nya ini setinggi gini bisa gerak kayak gini bisa dribble kayak gini ini gak masuk di akal sehat guys asli gue makin lama cuma bisa ketawa doang lihat nya karena Gue kayak udah bingung mau reaksi seperti apa lagi karena gila gue nggak pernah liat orang kayak gini sih. I never seen anybody play like this before. sih this is just, just crazy. Ini gue rasa tuh gerakan ini tuh kayak lagi orang orangnya juga sih. <laughs> just crazy man. Just crazy. I cannot wait for him to get to the NBA. Dan Sebenarnya ada yang mirip di NBA dengan dia yaitu Ball of Ball. Did you guys see his highlights today though? Uh, Ball of Ball mungkin adalah Wemby versi no hype guys. <laughs> Wemby versi no hype karena sebenarnya size-nya dia juga sama. Frame nya dia badan juga sama. Ball of Ball hari ini goes coast to coast guys. On a fast break without any hesitation. This guy is 7 foot 2 guys. Bisa langsung fast break. Tanpa pikir panjang dan langsung di dunk, man. That was really awesome. Dan juga Gak boleh lupa leap ya Kyle Logo Jordan That was pretty smooth though Dan terakhir gila Bloknya sih gak ada obat sih That block on OG Man That was crazy Dan gua gak ngerti kenapa OG harus 360 sih <laughs> Dia mau show off banget Malah kena tampol bolanya sama si Bol, -bol tadi sih So I think Bol need more love man He needs more exposure Karena dia juga Menurut gua, He's a Sudanese Freak, <laughs> Sudanese freak. 18 points, 7 dari 8 tembakannya dan juga 7 ribuan tapi memang sayangnya hari ini Orlando Magic dibantai sama Raptors 121-108 dari Raptors tadi OG tapi gue gak catat statnya berapa tapi OG hari ini mainnya oke okay banget sih untuk Toronto Raptors oke okay, Berikutnya kita akan pindah ke Anthony Simons yang hari ini went off today with a career high 45 poin dan Blazers menang 116-111 atas Utah Jazz on the road. Dia terakhir juga ada a big defensive stop di mana dia ngeblok tembakannya Jordan Clarkson dan itu kena kaki. King Jordan Carson langsung turn over tadi. That was the game winning block shot sih menurut gua. Dan bawa pertama emang udah on fire sih. Bawa pertama udah gendong uh, si Portland dengan 33 poin. Which is a franchise record tadi untuk Portland Trailblazers. Uh, poin terbanyak dalam satu half. Um, Babak kedua Will Hardy langsung Eh man No more bullshitting Langsung double team <laughs> Lalu dia double team And for the tadi Babak kedua Jadi itu kenapa tadi Dia nembaknya gak terlalu banyak But what a show though band for Simons science Damon Lillard yang seneng banget Kenapa ditosin dari pinggir lapangan tadi And Simons ini Kelihatan banget ya, uh, dia bisa aja jadi most improved player kayak season ini. And Jeremy Grant was balling as well, dia hari ini dengan 33 points. And Portland still rolling though, walaupun tanpa Dame-Dame kayak next game ya. I think Dame next game baru akan main untuk Portland Trail Blazers. Dan berikutnya Andrew Wiggins, Wiggins of Andrew, hari ini had a crazy night, he was on fire as well uh, hal ini match his career high during regular season dengan 36 poin 8 dari 10 3 poinnya tapi he got no love on the IG guys gila gue mau nyari hal -hal 3 poinnya Andrew Wiggins gak ada sama sekali di IG nya NBA gak ada di IG nya Warriors juga gak ada man, like what the hell man Wiggins was killing it today He was the best player on the court probably with the Warriors Harini and he got no love. That's just too crazy. Uh Warriors Harini, Alan Houston Rockets, though. 120 Dopoulos, um, Andrew Wiggins. He has been very consistent with going to Warriors. I think he deserve more spotlight sih. He deserve more spotlight. Harus lebih banyak dipromosiin kayaknya di Instagram ataupun di social media yang Warriors. I think easily he's gonna be an All Star again this season. Guarantee lah. Eh, of course hari ini hujan 3 point guys di Chase Center. Dimana Warriors total 25 kali 3 point shot. Dimana juga babak kedua kayaknya kebanyakan 3 point. Daripada 2 point ya. <laughs> Dan... Of course, Steph Curry cooking juga hari ini. 8 kali 3 point dan juga selesai dengan 30 poin. But big congratulations dong untuk Draymond Green yang bisa melewatin rekor 3 poinnya, Michael Jordan hari ini. I think that's a big accomplishment, right? I think that's a big accomplishment untuk Draymond. Gue gak nyangka Draymond 3 pointnya lumayan banyak juga loh. Walaupun dia akhir-akhir ini jarang nembak 3 point menurut gue. Tapi, hey, Draymond deserve that Bisa ngelawatin rekor Michael Jordan. And of course, welcome back to Moses Moody. Moses Moody tiba-tiba main hari ini. Dan mainnya bagus loh. 11 poin. 4 dari 5 field goalnya. Dan 3 poinnya 3 dari 3. Ini probably like the true definition of a professional sih. Untuk Moses Moody. Dimana kapanpun dipanggil nomornya sama si Steve Kerr. He's just ready for it sih. So happy for Moses Moody sih. But the highlights from this game adalah... That sweet pass though from Jordan Poole to Jonathan Kuminga. Oh, that was really, really nice though dari si Jordan Poole. Gue bingung sih, dia bisa aja lihat kayak gitu ya. That was really awesome though, that assist. Itu mungkin adalah salah satu hal yang paling keren hari ini sih. Dan kalau gitu, kita minum dulu guys. Waduh, sampai tumpah-tumpah. Ini adalah sirup mangga guys ada nata de kokonya, nya ini di setiap convenience store di korea ada nih wah gila ini enak banget guys this is really good, gue gak bisa stop minum sini. guys, don't look now Lakers are 7 and 2 in their last 9 games Woo! Lakers are back guys Oh gila Mereka ini sih, sekarang pelan-pelan udah mau naik lagi nih Kayak ke posisi 8 Mereka kok malah hanya 2 and a half game back From the 8th seat So Lakers fans Where you at? Well, Lakers fans pasti pada seneng semua sih uh, Weekend ini gak perlu di Goa guys Bisa jalan-jalan keluar Karena Lakers are playing really well Tapi main mau bilang dulu sih Game-nya antara mereka dan Milwaukee Bucks That was probably the best game this season so far. Itu gamenya seru banget. High quality basketball sih. Jujur aja, gue main pas nonton juga seneng banget sih. Karena seru abis gamenya. Um, ya, yeah, Lakers kayaknya udah mulai panas nih mesinnya. Kemarin mungkin their biggest win of the season. Ngalain Milwaukee Bucks, 133, 129 on the road. Gila, abis game kayaknya Darwin Ham bangga banget lah sama timnya. And the play of the game, of course, winning play from Russell Westbrook are hustle, man and last to dive for the ball uh, over to LeBron and finally AD finished it slam dunk over Giannis, so that was really huge play though, really huge play from Russell Westbrook and after he missed 2 free throws he missed 2 free throw and he made it up with that hustle play um, gotta give big credits though big credits to Russell Westbrook and turn things around man Got easy loh. mental bisa aja dia kena mental bisa aja dia udah nggak niat main tapi sejak dia jadi six man energinya dia dan intensitinya dia tuh is the same saat dia jadi starter sih jadi gue bener, bener salut banget sama Russell Westbrook yang bisa merubah kondisinya dia menjadi sebagus sekarang ini um, so huge shout out sih untuk dia dan kemarin juga ada satu stretch di mana dia 8 assist dalam 8 menit guys That's crazy. Uh, Russ kemarin selesai dengan 18, uh, sorry, Main Russ selesai dengan 15 poin, 11 assist, dan juga 7 rebound. Dan yang paling penting, zero turnovers. Gazi. ini pertama kali dalam karirnya Rush, 15 season, dia back-to-back -back game with zero turnover. So, good things untuk Lakers fans menurut gue sih. Tapi, emang main stats yang paling gila ya. Ini stats yang menurut gue gak masuk di akal. Itu big three-nya Lakers, zero turnover guys. LeBron, AD, Uh, Russell Westbrook zero turnover melawan tim yang memiliki defensive ratings nomor 2 di NBA. That was a perfect game menurut gue untuk tiga pemain ini sih. So that is really impressive sih gue. kemarin pas lihat statsnya kaget banget. Ini hampir nggak mungkin tiga pemain ini nggak ada TO tuh udah hampir enggak mungkin karena lu tau lah ya tiga pemain ini lah yang pegang bola mungkin dalam satu pertandingan ini tiga orang ini yang paling banyak megang bola sih so that was just nggak <laughs> nggak dimasuk akal juga sih mereka tiga tiga bisa zero turnover sih so LeBron kemarin dua poin 11 assist 8 rebound yeah, of course this, um, berhasil melewati rekor Magic Johnson untuk assist sekarang ini LeBron ada di number six for assist all time in the NBA and the, uh, and the AD of course Man, he has been amazing in the last 8 games. Saya main juga, dia main di MVP level again. Um, 44 poin, 10 Rebound, 3 Blocks, just, just an amazing battle melawan uh, Ioannis kumpul kemarin ini um, AD kalau bisa stay healthy dan juga bisa stay mainnya di level ini udah pasti akan masuk ke MVP Conversation sih Banyak yang bilang Bubble 80 is back. <laughs> Bubble 80. <AD>, Oke. <okay. laughs> sebutannya itu ya. Eddie um, kemarin kasih lihat semuanya sih. Ada satu yang dia fade away di depannya. Siapa kemarin? Fade away itu untuk beat the buzzer sama Bobby Portis, untuk uh, beat the second quarter buzzer. And of course, dia juga ngeblok Giannis kemarin ini yang led to a high flying dunk by Lonnie Walker. So, AD clearly is the number one option sekarang ini untuk Lakers dan AD number one option untuk Lakers ini udah lumayan oke okay nih hasilnya nih jadi lebron pun kayak udah agak step back, Dia kayak udah tahu kalau AD bolanya harus di feed ke AD terus kalau Lakers memang mau sukses season ini. So Lakers fans komen lah di bawah lah. Gue yakin semuanya pada happy semua lah. And dari Bucks, of course, Giannis main juga oke okay mainnya dengan 40 point, 16 dari 23 tembakannya. 7 rebound. And Drew Holiday juga solid dengan 28 point and 9 assist. Tapi Giannis main had a nice change down block though on LeBron. He was sneaking and then langsung di-block si LeBron. Itu lumayan keren sih menurut gue. Dan kondisinya memang Uh, mereka lagi build chemistry lagi sih untuk si Bucks karena ada Pat Connaughton, ada Chris Middleton yang baru balik. Kemarin ada beberapa miscom menurut gue saat switching. Uh, yeah, gonna take time though untuk develop their chemistry, but man, they're good though. The box is gonna be really good again this season. And yeah, seperti gue bilang, Lakers fans, we ini see full senyum semua. Tapi besok lawan Washington kita lihat lawan Washington apakah mereka, besok mereka bisa menang lagi atau enggak? Penasaran sih gue sih. Oke, okay, itu dari NBA. Sekarang kita masuk ke IBL di mana Run Basketball ini lagi banyak sekali perubahan di timnya dan bikin banyak fansnya kayak sedikit bingung. Setelah kemarin mereka lepas Otto dan juga Desmet ke RJ Armata tua uh, kemarin mereka melepas head coachnya mereka yaitu Chris Daleo yang kayaknya banyak sih fans ya, di Indonesia uh, banyak fans yang sedikit marah mereka pada bilang kok nih Ranspeak Basketball nggak mau lihat prosesnya dulu sih maunya hasilnya instan langsung lepas saja head coachnya gitu loh menghalang kemarin itu uh, kerjasama antara Ranspeak Basketball dan juga Chris Daleo itu baru mulai pas playoff ya. Pas playoff tuh bulan apa ya? Bulan Mei atau Juni gitu kali, gue agak, agak lupa playoff kapan? Uh, tapi yang pasti uh, belum sampai hitungan satu tahun lah, ataupun juga belum 6 bulan. Mungkin Chris Dalio memegang Transpeak Basketball, tapi sudah dilepas sekarang ini. Jujur kita nggak akan pernah tahu alasannya apa sampai Jeremy dan juga manajemen Transpeak Basketball untuk akhirnya memutuskan tidak lanjut lagi dengan coach Chris Eh uh, kok gue dengar rumornya di luar sana, gue dengar-dengar aja eh uh, katanya hubungan antara Chris Dalio dan juga manajemennya Raspik Basketball itu kurang harmonis. Jadi itu kenapa akhirnya hubungannya tidak berlanjut. Um, but I'm just gonna leave it at that though. Um, Gue jujur banget pengen banget melihat Coach Chris Dalio itu melatih Run speak basketball dari awal season Karena sekarang ini dia akan punya waktu Untuk persiapan, untuk training camp Jadi gue penasaran banget uh, Seberapa jauh dia bisa bawa run speak basketball Kalau dia mulai dari awal season Tapi sayangnya kita nggak akan mendapatkan Kesempatan tersebut eh uh, jujur of course dia buat impact lah. Selama dia ada di uh, Raspick Basketball, dia menurut gua bikin beberapa pemainnya uh, Raspick Basketball improve. Apalagi Edo menurut gua yang paling kelihatan tuh Edo sih menurut gua dan juga Kiang Lim and uh, of course Altov juga, percaya dirinya Altov sih luar biasa banget Saya dipegang sama Chris Daleo. Jadi eh uh, kita harus berterima kasih juga tetap uh, karena dia juga tetap membantu development dari beberapa pemain lokal kita. Uh, tapi mungkin juga manajemen consider ini juga mungkin gara-gara hasil di Indonesia Cup kali feeling gue dimana uh, mereka 0-3 di Indonesia Cup mereka tidak menang sama sekali saat lagi satu grup dengan PJ lalu juga Bima Perkasa Jogja dan juga Bali United tapi yang paling nyesek emang yang terakhir sih lawan Bali United dimana mereka udah sempat unggul kurang 12 poin di kuarter keempat lalu di comeback dan kena tembakan 2 poin dari Lutfi dan akhirnya mereka winless di Indonesia Cup um, menurut gue ya hasil itu sayang banget karena tim ini bagus sih. Ranspik Basketball ini kok gue menjabari timnya lokalnya aja. Itu bagus sih. Lumayan deep. Uh, no disrespect though untuk Bali United dan juga untuk Bima Perkasa Jogja. Cuma menurut gue Ranspik Basketball tuh main bisa banget ngambil dua game itu sih di Indonesia Cup. Karena point guard ada Januar Kuntara. Lalu ada of Okiwira, Edo, ada Kiang Lim. Second unit masih ada Franklin, ada David Nuban. Ada juga Eko Agung. Eko Agung ini menurut gue harus dapat menit banyak sih next season di Run Speed Basketball. Lalu masih ada Fatur yang muda juga. Of course ada veteran Tino. Dan masih ada beberapa main lain yang mungkin gue nggak sebutin. Tapi menurut gue tim ini tuh sebenarnya cap uh, capable banget sih. Untuk bisa mengalahkan Bima Perkasa Jogja dan juga Bali United kemarin ini. Um, tapi nanti regular season mereka akan makin deep guys. Karena akan ada... Hakim Scott, Uncle Hakim, ini adalah veteran nanti yang akan bisa mengguide anak-anak muda di Ranspeak Basketball, and they will get a 6 foot 10 duom damam. Dia kukulnya tadi baru lihat highlights itu, dia uh, average 19 and 10 di NBL 1. So, this guy can go. Dia 6 foot 10, gerakannya kayak guard, atletis juga, so... I cannot wait to watch him sih nanti di IBL so, I think he's gonna be good he's gonna be a good addition untuk Ranspeak Basketball dan juga masih ada rumornya uh, Mas Fadlan dan juga Fioki tampaknya juga akan masuk ke Ranspeak Basketball nantinya uh, jadi menurut gue this team kalau lihat dari squadnya top 6 harusnya bisa banget sih di IBL top 6 team in the IBL very very possible dan kalau memang nanti mereka bisa masuk ke playoff rumornya lagi adalah Kal Gloria dan Gus Nanta akan bisa balik untuk membela mereka nantinya. Dan setelah gue lihat squad ini gue ngerti nih. Oh oke okay, ini kenapa mereka akhirnya lepas Desmet dan juga Otto sih. Uh, first of all Otto dan Desmet will get a better situation kayaknya di Amarta di RJ Amarta Tua. Karena kalau di Run Speak Basketball mungkin mereka akan compete untuk menit tapi mereka akan dapetnya limited banget dan itu mungkin akan menghalami menghalangi developmentnya mereka. Sedangkan di Amarta Hang Tua Hikmah ini gue dengar kabar bahwa Amal cedera. Jadi Amal cedera dengan Amal cedera ini nggak bisa main next season. Ini akan membuka opportunity untuk Oto untuk bisa mengambil menitnya Amal dan semoga aja bisa perform. Kalau dia bisa perform, dia bisa aja nanti jadi salah satu big man andalannya dari Amar Tahang tua. Sedangkan untuk Desmond, dia masalahnya lebih berat sih. Harus saingan sama Tivan, sama Kelly dan juga mungkin nama Daniel Wenas, tapi I think it's possible though for Desmond, I think Desmond got it what it takes though untuk bisa menjadi salah satu pemain yang berkontribusi nantinya untuk RJ Armatahang tua. Jadi gue sekarang udah ngerti sih kenapa uh, Ranspik Basketball made that move. So, itu gue dari pemain dan juga tadi dari, dari sedikit reaksi gue tentang Coach Dalio dia lepas. Uh, ya yeah, hopefully we will see Coach Dalio siapa tahu ke depannya ada tim-tim IBL lainnya yang akan memberikan dia kesempatan you just never know the door will be open karena orang udah tahu juga ya kualitasnya dia seperti apa um, tapi of course semua orang pasti penasaran kira-kira siapa ya pelatih barunya Raspi biasa gue pun juga main penasaran gue kayak mikir apakah mereka akan go tetap dengan pemain asing uh, sorry dengan pelatih asing atau mereka akan dengan pelatih lokal Eh, uh, rumor yang main gue bener gak? Denger loh, sama sekali gak denger. Baru hari ini gue denger rumornya. Rumornya itu artinya dia kena keep it in house, keep it in the house internal. um, mereka kayaknya akan memilih coach Bambang. Eh, uh, entar lo ya, gue biar gak salah. Soalnya biasanya panggilnya cuma coach embing. Eh, uh, dia mereka kayaknya akan mengambil coach Bambang Asdianto pribadi, atau misalnya seperti gue bilang, panggil coach embing. Eh, uh, coach embing ini kita tahu dia salah satu pelatih yang menurut gue lumayan pinter sih dia he he's a stats guy he's really smart menurut gue uh, dia pun juga udah dapat kesempatan untuk megang Ranspeak Basketball tahun lalu dua kali dua game rekornya satu satu tapi responnya anak-anak itu kayak lumayan bagus saat lagi dipegang sama Coach Embing jadi mungkin ini yang diharapkan sama manajemen uh, manajemennya kalau Coach Embing yang pegang semoga responnya anak-anak juga lebih baik nanti ke depannya batin I think this is gonna be a good pick. Dan semoga aja ke depannya. Pick Basketball. Akan lebih diperhitungkan lagi di IBL dan gue yakin top 6 man top 6 bisa banget sih untuk uh, Basketball karena mereka masih muda dan energetik deh mereka masih muda energetik dan mereka have I think two good imports nantinya next season tapi sekarang ini mereka pemain-pemain mudanya mereka lagi digeber abis-abisan untuk skills development jadi main members gue sih members gue tuh jago deh kalau urusan-urusan ngestok gini um, ternyata sekarang ini mereka punya pelatih skill development yang baru namanya Coach Deng Coach Deng ini gue gak tau pasti asal dari mana Tapi yang pasti dia ngelatihnya di Eropa kalau gue liat dia suka ngelatih di Denmark suka ngelatih di Lithuania, and he's a player juga, masih bisa main kayaknya I think kalau dia main mungkin masih jago juga sih, jadi uh, that's good though, that's a good pick up juga untuk uh, Ranspik Basketball, semoga skillsnya para pemain Ranspik Basketball yang masih muda ini uh, bisa di upgrade sih nanti ke depannya sih. jadi itu aja sih, kok berita dari IBL, nanti kalau ada breaking news lagi kita pasti akan bahas lagi di time out, so Good luck though to run speak basketball Gue gak sabar sih uh, Untuk nonton mereka uh, nantinya scrimmage Semoga ntar abis gue pulang dari Korea Semoga banyak scrimmage sih Semoga bisa diliput Setahu gue waktu itu Bapak Junas bilang sama gue uh, Setelah IBL Media Day Yang which is I'm gonna miss IBL Media Day itu 14 Desember Gue gak akan bisa ikutan uh, Kabarnya kok kata Pak Junas dulu Abis IBL Media deh, semua cunap up game itu boleh diliput sih. Boleh diliput sama media. Jadi gua harapkan nanti semua akan lancar-lancar semua ya guys. Doain ya guys. Semoga bisa ngeliput makin banyak scrims IBL untuk persiapan kita ke regular season. Oke, kalau gitu kan masuk ke prediction. Lagi on fire banget sih kita di grup prediction game ini hampir masuk akal sih. 5-0 guys. <laughs> Semoga nggak ngejinx nih besok. Semoga besok trennya berlanjut. Dan nggak ada pilihan yang gua yakin banget sih. Nggak ada pilihan yang gue kayak, oh shit, ini kayak bakal good pick. Tapi I'm just gonna go with the Bulls, man. Bulls, Bulls plus tiga lawan Sacramento Kings. Sacramento Kings kayak udah menang dua kali. Kayak besok saatnya mereka nyayur dikit lah. Nyayur dikit lah besok Bulls yang menang lah. Semoga ya. Amin. Jadi semoga aja Bulls juga gak dibantai kayak Clippers gua hari ini sih. <laughs> Oke, okay, kalau gitu kita masuk ke Play of the Day. Play of the Day, of course, Anthony Simons. Dengan 45 poin. 7 dari 12 3 poinnya. And a game winning block. Of course, timnya juga menang on the road. Uh, jadi cocok banget lah untuk jadi Player of the Day. So, time out, geng itu dulu dari gua untuk kelas timer hari ini kita ternyata cukup panjang juga kelasnya uh, hopefully you guys enjoy the class today jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys again very soon peace out everybody